Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Amir Yatin Samsudin hadir menerima memorandum dalam perhimpunan itu. Jelasnya, memorandum itu akan diserahkan kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan. Jadi terima kasih di atas segala kerjasama dan saya mohon maaf di atas segala kesulitan dan kepayahan yang berlaku pada hari ini. Dan saya akan serahkan kepada Yang Mohamad Menteri, Datuk Seri Dato' Wan Junaidi dan juga Yang Mohamad Perdana Menteri memorandum yang saya terima pada hari ini. Semoga keadilan, kehakiman dan negara kita akan terus ditegakkan. Sementara itu, polis membuka kertas siasatan berhubung perhimpunan untuk kebebasan Badan Kehakiman Anjuran Badan Peguam Malaysia di Padang Merbok, Ibu Negara pada Jumaat. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nordelhan Yahya, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 3, Peraturan 6 dan Peraturan 7 Akta Perhimpunan Aman 2012. Jelasnya, hasil pemerhatian lebih 220 orang daripada ahli majlis peguam dan beberapa individu yang dikenal pasti dan belum dikenal pasti telah berhimpun. Polis akan memanggil kesemua individu yang terlibat dalam perhimpunan tersebut untuk membantu siasatan.